pada tahun 2023, kedudukan ekonomi Malaysia telah berkembang sebanyak 3.7% dan kekal mampan walaupun prestasi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global berada di tahap sederhana. Kadar pengurusan negara pengurangan negara berada pada tahap 3.3% dan kadar inflasi sebanyak 2.5%. Jumlah pelaburan diluluskan pada tahun 2003 adalah sebanyak 329.5 bilion telah mencipta lebih 127 ribu peluang pekerja. Tempoh yang sama bagi perdagangan antarabangsa pula, ekspor negara telah mencatat nilai sebanyak 1.426 trilion pada tahun 2003. 2023, miss. Keluaran dalam negeri kasar negara pada tahun 2024 dianggap berada pada tahap antara 4% ke 5%, disokong oleh langkah dan pembaharuan yang telah diumumkan dalam pelanjawan 2024 tempoh hari. Sebagai langkah jangka sederhana, kerangka ekonomi madani memperkasakan rakyat yang telah dilancarkan adalah komitmen kerajaan untuk merancak dan menginfrastruktur semula aktiviti ekonomi serta pelaburan. Selari dengan hasrat ini, kerajaan telah merangka pelan hala tuju peralihan tenaga negara, pelan induk perindustrian baharu 2030, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan belanjawan 2024 untuk mengangkat taraf hidup rakyat ke tahap yang lebih tinggi berlandaskan keadilan sejagat. Saya juga berharap kerajaan mengambil pendekatan yang proaktif dalam melaksanakan agenda pembaharuan untuk memperkukuhkan daya saing negara sebagai sebuah ekonomi yang mampan sejajar dengan keperluan semasa.